Bu, orang kalau makan uang riba, Allah berikan diantaranya ada lima bahayanya. Satu, orang tersebut akan diperangi oleh Allah. Yang kedua, raddud doa, doanya gak diterima. Orang kalau rentenir suka menggandakan uang, orang nekat tak kira terima doa Nabi, tak kira terima. Yang ketiga, nuzi'atil barokah. Orang kalau sudah kerja uang haram, dicabut oleh Allah keberkahannya. Yang keempat, apa? Gaswatul galab. Hatinya itu dibuat keras, gak bisa mendengarkan nasihat. Orang kalau sudah rentenir, gak bisa. Can Habib tak oleh, boh can siapa? Wah kiai, lebih alim dari Habib. Jadi orang kalau sudah makan haram, gak bisa nasihati. Yang ke? Herman minat taibat. Allah haramkan dari segala kebaikan.